losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes assalamualaikum guys, welcome back. Di video kali ini Mimin akan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian yang kalian ajukan beberapa minggu yang lalu, bulan yang lalu mungkin. Mimin akan jawab sekarang. Ini pertanyaan yang Mimin pilih tentunya, yang harus Mimin jawab. Tetapi sebelum itu guys, ada baiknya yang belum subscribe itu mbok yo subscribe dulu guys. Tolong di subscribe guys untuk supportnya, dan klik ikon notifikasinya. Terima kasih. Oke, pertama-tama kita akan jawab pertanyaan untuk Mas. Tolong review tigernya. Sebenarnya guys, sudah Mimin review nih guys 7 bulan yang lalu guys. Tetapi tak apalah, Mimin review lagi. Kebetulan ini untuk modifnya sudah ada beberapa yang Mimin tambahin teman-teman guys. Oke. Terutama ini lampunya atau reflektornya ini sudah pakai billet. Oke. Nah, kan? Sudah Mimin ganti billet guys. Ini billet, dan yang kiri demaker kecil guys. Untuk spek atau review lengkapnya kalian bisa lihat di sini guys. Oke. Kalian bisa cek di sini ya. Oke guys, dan sekarang apalagi guys, selebornya guys, untuk spekboard depannya ini pakai CS1 guys. Pasti ada yang tanya, Mas selebornya apa? Oke, sekarang tak jawab, pakai CS1. Oke, dan ini piringannya Mimin ganti, cari-cari yang bekas soalnya masih nggak mampu kemarin beli yang baru. Nggak apa-apa, yang penting masih tebel ini. Ini Mimin repaint sendiri, videonya ada di sini, kalian bisa cek ya, untuk pemula, repaint untuk pemula. Oke, sepertinya seperti ini hasilnya guys, lumayan lah. Dan ini bracket atau pangkalnya ini bikin di tukang las guys, bikinannya sangat rapi sekali ya. Ini bikin kemarin habis 50 ribuan kayaknya guys. Sebentar, kita kembali ke lampu. Dan untuk lampunya ini kurang lebih sekitar habis 2 jutaan guys. Reflektornya saja guys, kerakit reflektor saja ya, billet ya. Wajar ya segitu ya. Oke. Lanjut. Sebentar Min, divisor itu apa Min? Oke guys, ini namanya tempat action cam atau casingnya yang waterproof, buat tahan air ya. Jika kalian pakai ini dalam keadaan hujan-hujan, pasti aman guys action camnya. Gak perlu khawatir terkena air, seperti itu guys. Oke lanjut. Bentar Min, ini apa Min? Auzora. Oke guys, kalian bisa juga cek di video ini spek lengkapnya. Ini namanya ini di video ini ya, kalian bisa cek ya. Oke lanjut, untuk gasnya pakai apa Min? Oke, ini pakai Ninja guys, enggak yang ori ya, yang mouse aja guys. Dan yang kiri ini pakai Vixen guys, Vixen out, ratingnya pakai Ninja depan belakang guys. Lanjut lagi, dan untuk catnya ini baru repainan guys, nggak ori ya, nggak apa-apa. Mimin cuma pengen memperbarui saja biar kinclong, yang sebelumnya udah gak kusam, walaupun belum terlalu kusam tapi gak apalah, memang Mimin pengennya ganti konsep ya. Mau ada yang bilang, oh gini-gini ya, bodo amat lah,
yang sing ragat aku tutup kowe. Iya ora. Baca saja. Oke. Selanjutnya untuk knalpotnya ini memakai Scorpio walaupun tidak ori, tapi ini ori bikinan DPC, guys. Suaranya juga enggak kalah sama yang ori, guys. Suaranya ini sangat merdu sampai tetangga keluar. Ah, suara apa itu? Oh, ternyata suaranya ini. Ini sangat recommended ya. Suaranya ulem. Adem didengar, guys. Harganya juga cukup terjangkau. Hanya 300 ribuan, guys. Sekitar 300 ribuan. Dan untuk kromnya sekarang ya. Ini kromnya sangat mulus sekali, sangat bening. Kromnya jenis super, guys. Sangat kilap sekali, tahan lama, awet yang jenis super. Harganya juga agak mahal, guys, daripada yang biasa. Dan ini krom Malang, guys. Beda dari yang lain. Ya, sudah terjamin kalau krom Malangan, guys. Oke, selanjutnya untuk bak kalter atau bak kanan kiri. Sekarang kanan dulu, ini pakai cat kulit jeruk, jenis kulit jeruk ya. Dan di tulisan Hondanya kita warnain merah, guys. Seperti ini ya, agak kasap-kasap nih, kulit jeruk namanya. Yang lagi tren kemarin. Oke, kirinya kita lihat bak magnetnya, bak magnet ya kan. Oke. Dan olernya ini, oler remnya pakai apa, Win? Ini DDR, guys. Harganya kurang lebih 100k, guys, 100 ribuan. Oke, apa lagi, guys? Min, shock belakangnya kenapa tidak diganti? Selama yang bawaan ini masih fungsi, nggak perlu diganti, guys. Sebenarnya juga pengen ganti, tapi ya nanti aja lah kalau dananya sudah ada. Gitu, guys. Agak ngirit. Selanjutnya apa? Velgnya pakai apa, Min? Oke. Kalian bisa lihat ini, velgnya pakai DDR. Depan belakang, ukuran berapa, Min? Oke, untuk ukurannya ini 160, yang belakang 185. Ukuran bannya berapa, Min? Ukuran bannya 80/80 rata depan belakang, guys. Oke, Min. Dan untuk ini gearnya ukuran berapa, Min? Oke, ini gearnya Mimin pakai ukuran 38 yang belakang. Yang depan ini pakai ukuran 14, guys. Oke, seperti itu, guys. Oke, apa lagi, guys? Min, karbunya pakai apa? Oke, guys, ini kalian bisa lihat karbunya ini pakai PWK Airstrike ukuran 35, guys. Ukuran 35. Oke. Kalian bisa lihat ya, ukuran 35. Min, tutup businya pakai apa? Oke, kalian bisa lihat ini. Tutup businya pakai KTC. Harganya berapa, Min? Harganya murah, sekitar 20.000 kalau enggak 15.000 kemarin. Segituan, guys, kayaknya, guys. Kalau enggak salah ingat ya. Dan karbunya, Min, harganya? Oke, karbunya ini sekitar 310 kemarin belinya, guys. Sekitar segitu, guys. Oke, apalagi, guys? Apa, guys? Min. Oke, sekarang kita review spek mesinnya berdasarkan request ini ya. Kita review untuk spek mesinnya ini nggak terlalu berdosan, guys. Yang penting nggak kalah karo kancane. Yang penting tidak kalah sama teman-teman, guys. Seperti itu, guys. Pertama, untuk pistonnya ini Mimin memakai Tiger Overseas 200, guys. Dan untuk langkahnya atau askruknya itu memakai berapa kemarinnya?
sekitar 66 kalau enggak 68 guys, segitu guys. Dan untuk ukuran klepnya 3429 guys. Dan untuk draft gearnya Mimin pakai yang pair 6. Tetapi sekarang pakai draft ukuran 22. Yang kemarin itu pakai ukuran draft 21 guys. Oke. Oke guys, seperti itu ya guys. Min, spill suara mesinnya, coba nyalain. Oke, ini nyalain ya. Lampunya kalian bisa lihat lampu kotanya. Oke guys, jadi seperti itu. Jika ada yang terlewat, kalian bisa tanya di kolom komentar ya. Terima kasih sebelumnya. Mungkin cukup sampai di sini dulu ya guys. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.